Seorang pria yang tertangkap warga mencuri motor di Jakarta Utara berusaha meminta maaf dengan menelpon istrinya agar bisa dibebaskan warga. Di tengah amukan massa, pelaku meminta izin kepada warga untuk melakukan video call dengan istrinya. Warga pun menjadi iba dan mengingatkan pelaku untuk tidak dipukuli kembali. Termasuk mengingatkan warga untuk tidak lagi memukuli pelaku. Warga kemudian membawa pelaku ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua teman pelaku yang melarikan diri saat kejadian. Akhirnya tuh anak saya kan pulang tuh, Pas di situ dia ngeliat nih yang di motor itu, kata anak saya, "Heh, maling lu ya," gitu. Terus si maling itu lari. Maling itu, dia, saya mau telepon istri saya, kata dia gitu. Akhirnya dia kan anak-anak tuh kasihkan handphonenya, ya dia telepon tuh bininya, "Mak, mak, aku ditangkap," kata ini warga gitu, udah ini gitu. Oh, berarti dia. Itu istrinya ya? Iya.